Saya pun adalah korban sinetron dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang begitu? Memang mungkin anaknya enggak suka nonton film-film sinetron, tapi ibunya luar biasa seperti itu. Kenapa? Saya pengen nonton Upin Ipin misalnya, saya pengen nonton Doraemon sampai nangis dia, tapi apa kata ibunya? Itu masalah, itu masalah. Nah itu, akhirnya anaknya itu memang diam dia, dia tidak nangis, tapi diamnya itu dia sedang merekam apa yang dia lihat hari ini dan dia akan mengarahkannya beberapa tahun yang akan datang. Itu sangat saya alami di dalam hidup saya, memang itu berpengaruh film-film seperti itu. Maka mari kita sama-sama kenalkan siapa Nabi Muhammad SAW kepada generasi.